inilah salah satu atlet Anggar SMP Rafael Manado, Stefanus Mamesa, yang sekarang berumur 12 tahun, sementara mengikuti Liga Pelajar ke-10 di Youth Center Manado. Stefanus, apa target untuk Liga Pelajar kali ini? Kali ini saya akan menargetkan mendapat medali emas. Medali emas ya. Motivasi apa sehingga ada target juara hari ini di Liga Pelajar ini? Motivasinya, pokoknya saya harus mendapatkan medali emas. Ya. Ini sangat positif ya, lomba ini untuk Stefanus. Iya. Oke. Pak, ini adalah ayah dari Stefanus, Pak Nervi Mamesa. Pak, sejak kapan membina Stefanus di olahraga ini? Sejak kapan membina Stefanus di olahraga ini? Dari tahun lalu itu kita ya suka mau ikut di Anggar, jadi kita sebagai orang tua harus tidak mau harus ikut sesuai dengan keinginan. Nah, kalau kita cara orang tua mau ikut itu mau itu, seakan-akan dia jadi stres sendiri dan dia nak suka mau harus berpikir harus ikut jadi atlet Anggar. Ini juga mengarahkan mereka ke kegiatan positif ya, nak lari ke narkoba atau apa ya ke depan ini. Lewat. Salah satunya memang kalau memang kita anak-anak kita ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu mungkin terhindar dari hal yang tidak diinginkan, jadi terhindar dari penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba yang sekarang tren dengan Ihabon. Jadi diharapkan kepada pemerintah dan juga kepada pihak yang berwajib, pihak keamanan, kepolisian lah, baik tingkat TNI, Polri harus lebih ketat lagi. Pak, sangat positif Liga Pelajar ini terutama untuk cabang Anggar dilaksanakan oleh pemerintah. Pak melihat dampaknya cukup baik. Memang kita sebagai orang tua sangat bersyukur karena ada kegiatan-kegiatan seperti ini, dan dari liga-liga semacam Liga Pelajar ini juga memberi motivasi bagi orang tua dan juga anak-anak yang mau menunjukkan prestasi, mau mengembangkan prestasi, sebaiknya diikut seperti liga-liga pelajar seperti ini, bahkan kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Ya, ini sekarang masih berlangsung pertandingan Liga Pelajar cabang olahraga Anggar di Youth Center Manado. Dua atlet masih beradu kuat di lapangan, dapat disaksikan oleh pemirsa Tribun Manado di mana saja berada. Antusias penonton juga sangat luar biasa. Riak-riak terdengar memberikan semangat dan support kepada para atlet yang bertanding hari ini. Pertandingan pun berakhir dan masih akan berlanjut. Ini lagi
lagi bersiap-siap, Stefanus, atlet dari SMP Rafael Manado. Para orang tua juga terlihat sangat mensupport anak-anak mereka untuk bertanding pada Liga Pelajar ke-10.